Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini kita lagi ada di Hotel Ibis yang ada di Bandung. Kalian penasaran hotelnya seperti apa? Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya. Tonton ya videonya sampai selesai. Oke? Oke, kita baru aja nyampe ke Hotel Ibis di sore hari. Kita check in terlebih dahulu ya. Ada di mana tuh? Sebelah kanan. Tap apa nih? Ya, tap kamarnya. Tap kamar apa nih? Masukin terus, terus. Cabut lagi, cabut. Oke, assalamualaikum. Setelah disimpan di sini untuk kartunya, kita langsung masuk ke area kamar. Nah, di sini terdapat cermin. Oke, kita masuk ke area sini. Ada kamar mandi, kita buka. Sini yang. Nah, seperti ini untuk kamar mandinya. Di ujung sebelah situ terdapat wastafel dan alat mandi yang bisa kalian lihat. Ada handuk. Dan di sini untuk toiletnya. Di sini untuk shower room-nya. Oke. Kita keluar kamar. Di sini terdapat untuk meja. Ini untuk kasurnya, kita tipe queen. Kita berada di tipe standar room. Nah, di sini untuk televisinya. Di sini untuk area mini kulkasnya. Oke. Di sini untuk kita bisa konsumsi secara gratis. By the way, nggak ada untuk Oke, di sini untuk kita bisa simpan-simpan barang. Nah, ini untuk lemarinya tidak tertutup, jadi bisa kalian gantung-gantungan di sini seperti ini. Dan ini untuk sepasang sandalnya. Nyampe nggak, sayang? Nah, di sini untuk area mejanya. Bentar ya. Nah, di sini bisa nanti kalian isi di depan kamar, persis ada untuk galonnya. Nah, di sini untuk bisa kalian duduk-duduk. Oke, ini udah keesokan harinya. Jangan lupa sebutkan nomor kamar kalian saat masuk ke ruang makan. Resto untuk Hotel Ibis ini termasuknya luas banget dan pilihan makanannya pun beragam di sini. Dan di sini juga ada untuk outdoornya, jadi kita bisa pilih untuk makan di dalam maupun di luar ruangan. Yang lagi makan apa itu? Gulali. Apa namanya? Ada yang nyusul dari Indramayu. Halo. Halo, Rizky Amrido.